Nah bro, ini ceritanya aku wis teko omahe papir terus lagi duduk-duduk santai tapi orang nek kopine iki Mas Tata lagi di rumah belakang aku meh takon yang jadi Jack lah duduk sini aku suwi gak gawe vlog karo diri mau kangen karena apa iki kata-katamu iki kadang iki lucu lucu terus iya ya pokoknya menghibur membuatku aku tertawa terbak-bak ngono. Aku mau tanya Zak, hari ini kamu tadi ngonten berapa video? Gue ngonten. Karena kok iso rung ngonten. Ngonten Mas Fatah kan dijak nek mung konten lho. Nang ndi jere Mas Fatah? Ngresiki ning kolam lho. Ngresiki. Ngene ra usah nunggu Mas Fatah jere repot ki ndang ngresiki dhewe apa to ndang gawe vlog apa ngono. Ini akeh bahan konten. Akeh to memindahkan gak sibuk ke belakang rumah apa menyapu apa nopo sok nuwun jadi tadi oke berkondi ya tadi aku jalan-jalan mana sih mobil Brioni Mbak Yuli itu suruh ya mobil ya udah mau tak gugah ping 14 lah tangi-tangi jaki atau tak mana sih mobil malah orang tangi-tangi mau ki tak ano tak aja ayo wayain resik di kolam soalnya kan ini cuacanya udah terus kolamnya lumutan mulai akan lumut makanya kudu digosok burak katanya banyu nih budak tarah mbok jelok-jelokan. Kowe narnya lho, kowe kita beda. Kowe bar sikilmu ndota wae langsung nyemplung. Oga. Nyemplung dalam ini. Budak ya. Budak. Kowe ganti nek. Nambo sikat berarti mbok entei banyune. Ndak, jadi disikat. Ya anu sik ana sikate iki dawa Pak De. Yo. Dadi gak perlu dientei, cuma disikat. Kok dia genane diarahne ning penyedote karo di onekno kan salingane itu jadi kotorannya nanti akan dikumpul di tengah disedot dibalikan lagi airnya jadi bersih jadi berarti bening meneh ngono to sak ngono lo gak aku tanya-tanya wae pas kowe renang berapa kali selama apa kolam kowe aktif di Gradus? Berapa kali renang? 15 eneng, Pak. 15 eneng. Pernah gak kowe guyuh ning kono jero kono? Gak pernah. Masa ora pernah? Kowe tak. Paling kebet guyuh. Enak ya anget-anget ngono. Enak banget. Ngono, Bro. Ora musim Bro. Ya, ora musim udan ya. Tapi renang ping 15 ya, Sat. Ping 15. Kowe nak renang kuwi isomu gaya apa ae? Gaya batu, gaya salto, gaya katak. Gaya batu berarti belum langsung gak nyungul. Gak nyungul kok, tenggelam terus. Masa tenggelam terus. Gaya batu enak terus gaya kata itu gaya piye? Gaya kata. Kata itu gaya loncat-loncat Loncat-loncat jero banyu. Iya. Piye kuwi coba. Coba piye piye. Coba nek banyune ra iku. Ibaratne iki ana banyune yo ngene. Masa gaya kata kosong dia piye-piye gaya kata gaya kata bos ngono colo-colo terus gaya apa nih dia mau telu gaya apa gaya batu gaya kata terus gaya apa gaya bebas gak gaya salto gaya salto nah salto ini nak salto berarti kalau ini gak pikir tepiannya langsung kuing belum ngono anjlok iso salto ngarep apa salto guri salto ngarep salto ngarep ya sama patah iso gaya salto gak iso aku mati salto sing ngarep gak iso kabe gak iso sing iso salto salto guri iso gak iso kaboten kok kaboten hubungannya apa salto karo kaboten aku iso ya gaya salto guri iso salto ngarep iso ya gaya apa nih? Gaya apa nih? Wes gak bisa berarti tiga, iso mau tiga oh, gaya dada gak iso ya? Renang gaya dada kok iso dada ini? dada mau ini terus jerut jerut
Kak Iso. Oh, ini coba Pak. Cekel nih. Nah, sandal ini. Oke. Kita nyantai. Tapi ceritanya hujan-hujan, tadi barusan manati mobil beliau, terus aku tanya-tanya Rodadi. Jak, setiap aku malam rene, kowe kok gak enak to jare pengen ngobrol karo kowe gak enak nyampene iki. Karena aku ning kamar. Enggak, gak turu, sik sore kok turu. Napa kok gak metu kowe gak tau mangguli napa? Males. Malese karena medune. Medune nak wis tak keprese apa? Udah, masa malas dulu. Gak padahal kan aku kan turun yang Buri juga toh. Buri. Penane makin misal kamu ganti vlog ngobrol karena Mas Fatah kan iso nggae vlog. Mas Fatah aku muruk gitaran. Mas Fatah piye to tarane golek pacar, kowe kan ya wis duwe pacar. Lho jere kancamu kowe wis duwe pandangan kemarin. Kancamu kowe sak kelas iki. Jadi gak jarak kita ya loh, mau nyebut jeneng nih. Nah, ayo. Tapi yo tau yo pora. Wah yo. Mampu sih. Tapi enak ya. Mau coba. Tapi pacaran bener gue mulai. Tapi wes enak tau cewek sih buat senengi cara. Enak tau. Enak tau. Anak. Roh, arune tutup tadi. Teman. Yo. Sesa ya, sesa ya, aku janji sesa ya. Mesin ini tutup iki lho. Iku anu kolam lho. Mesin opo? Sopan. Wes. Wes. Ngono bro, kan Roh bro. Nang kowe takon aku ganti, aku kan tanya kowe terus kowe ganti takon aku. Sampeyan sing teko aku ae. Ngene ngene takone Pak Dik, nyapa kok tiap iku Pak Dik. Jadi aku lek misal nih cuma bertiga Pak Per metu, terus aku, Zaki, Barok, terus aku karo Barok metu utawa ning Buri, dia enggak berani di rumah, tapi duduk dek iku gone sampinge rumahnya Mbak Saira. Kenapa itu? Nah, karena saya tadi. Apa setiap sih? Mas Barok, Mas Fatah metu karo Pak Fir metu, kowe kenapa gak kepani ning jero rumah? Oh iya lho. Wis salah satu contoh wedimu ki karena apa-apa pernah di roe apa ngono. Wedi karo apa sih? Wedi karo apa sih? Iki lho iki. Demit, wedi karo demit. Demit apa sing kok dene ning jero rumah? Ya kabeh. Apa enak demit ini di rumah? Gak enak toh? Tapi enak suara-suara pernah. Suara apa? Biye, misal suara biye. Kayak apa? Biye pernah. Biye. Ya kayak suara sedo. Kayak bingung loh. Tapi tak teko ini bingungnya gak enak sama-sama. Loro, kan? Loro? Loro. Ya mas bareng bingung. Enggak. Biye. Komet teleponan. Aku lagi sertang, bro. Tangga. Iya, dan HP. Terus, orang yang dur. Dur. Mbak Yul. Kayak enak, wong. Lu kayak enak, wong. Enak, wong. Mas tengok. Jarak, buanter. Buanter, tapi sebelumnya soalnya aku tau, Mas Baro gak rumah. Mas Baro gak rumah berarti ya gak enak. Lebih enak seorang guru, Mas Baro rumah. Anu paling, Saeroh paling. Saeroh. Jam 11 bengi. Jam 11 tapi biasanya saya tamu. Kan nyapok. Kopi itu loh. Nggak kopi. Ya iya, anak-anak. Anak-anak. Terus tanya apa meneh. Tapi terus. Nah, cah-cah Pak Fir, Mas Fatah, Mas Barok metu mulai bengi piye. Kok yang tutupnya jobo terus? Gue nama aku Dewi. Tapi pernah Dewi ini benar. Udah jam 7 gitu. Jajan ini. Nak coba ngetes, nak kok ngomong metu, papir metu, kafe metu, gue berjam diri nih jeru. Jajan yang apa? Gue hilangkan rasa ketakutanmu itu. Mungkin itu hanya sebuah ilusi. Yo, aku perasaanmu tok. Oh. Mana bro? Tapi
setelah gak ngerti nyapo setelah tak ini loh, tak ini ya. Rasanya lah, apa mungkin rada lemes ya? Lemes. Mas hipnotis ya? Orang-orang hipnotis, rasanya. Tak ini pesan kan? Setelah lemes ya, udah malu lemes terus, malu kayak iya ya. Lemes terus. Kayak artinya kayak rasa-rasan kan. Kayak wegah terus rasakan terus. Tetang ini meneh. Malah balungku kayak rada balungnya lawamas kan lawamas. Terus rasakan aja. Malah saya lemes kayak gak ditenaga no lemes tak tambah lemes saya tak tambah lemes banget malah awakmu ki yo melok koyo gak enak tenagane mulai sekarang lompok lemes banget semakin kowe arep ngalih semakin kowe arep ngopo-ngopo terus semakin lemes tenan iku tak balen lemes rasane lompok lemes bahkan lemes banget arep 99 marasa-rasen lemes semakin lemes lemes ya tapi tenang ya lemes ya aduh oke ya terus rasa ini aku balik nang ini iya aku tak balik lemesnya rasanya saya tak tambah 300 lemes meneh jadi ini semakin kue pengen ngalih semakin kamu punya keinginan yang bingung malah yang terjadi malah terus kadung nyaman yang gini raiso ngalih mereka slow lemes banget nah, terus nggak tahu kenapa nih bapakmu ini kayak abot ngarep ini nih abot semakin ngarep ngatek lah semakin kayak kelet ya terus nungguin pokoknya tetap asoy itu rencana aku karo teman-teman ini aku biasa beli kambing tapi tidak bisa berurus itu aku nanti golongannya cacah war itu berdua kemudian aku bakar yang di rumah ya bisa ya pokoknya aku yang bakar ngono belum ya oke lor itu mau aku bintang karo Zaki lemesnya tak ilangi saya juga gak lemes mari itu lo masuk bangun jadi mau aku Abdul Aras Zaki ternyata jadun hipnotis makanya ini berhai tapi hipnotis belum ya Zah mau nyapa tapi ini lo gak mau kayak lemes gak kerasa lemes gak lemes tenang gak ngapus ini tenang gak ngapus ini terus mau main matur kebangun dan sudah tetap asai tetap bingung doa terbaik untuk panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.